Ketika lagi sholat, dua cowok ini diganggu iblis yang menyesatkan, guys. Jadi guys, pria brewok ini mau sholat nih. Dia terkenal sebagai orang yang sombong. Satu lagi yaitu seorang bapak dan dia membawa anaknya yang ada di sampingnya. Tapi saat lagi sholat, anaknya itu malah kabur, guys. Parah banget. Tiba-tiba ada iblis yang datang ingin mengganggu mereka agar tidak fokus dalam sholat. Si iblis kipas-kipasin biar pria brewok itu mengantuk. Bahkan dia pura-pura jatuh di depan mereka agar mereka tertawa. Tidak sampai di situ, si iblis semakin berulah membisikkan kata-kata lucu sehingga pria brewok ini jadi tergoda dong dan tahan tawa gitu. Lalu si bapak ini juga dibisikin kalau anaknya itu di luar dalam bahaya. Dan bener aja dong, si bapak pun jadi takut dan langsung keluar ingin mencari anaknya. Waduh, dasar iblis jahat ya guys. BTW jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu ya guys. Cowok ini mendapatkan ikan banyak hanya dengan mencampurkan telur ayam ke dalam lubang ini. Jadi saat itu cowok ini pergi ke kali dengan membawa baskom dari rumah. Lalu dia pun mengecek jaring yang telah dia pasang sebelumnya. Tapi ternyata dia tidak dapat apa-apa guys, kasihan banget. Sampai akhirnya dia pun menemukan lubang aneh dan dia penasaran tuh. Beruntung dia membawa beberapa telur ayam dan langsung dipecahkannya ke dalam lubang. Setelah itu diaduk dan muncullah satu ikan dari lubang tersebut. Pria itu terus menunggu dan ternyata masih ada ikan yang keluar lagi guys. Bahkan dia juga mendapatkan ikan yang besar gini. Dia pun jadi seneng banget dong dan setelah beberapa lama dia pun telah mendapatkan ikan yang lumayan banyak. Anak cewek ini mempunyai seorang kakak yang cacat tapi ketika di sekolah dia pura-pura gak kenal guys. Setiap kakaknya dekat dan ikut bermain bersamanya, dia selalu melarangnya dan bilang tidak kenal. Si kakak pun jadi sedih banget dong melihat adiknya yang seperti itu. Ketika di luar kelas, si kakak mau ikutan main tuh, tapi dia malah diusir dan ditinggal pergi guys. Saat pulang sekolah, si ayah pun menjemput mereka berdua. Dan karena itu, cewek ini marah banget dong karena semua orang jadi pada tahu kalau kakak cacat ini adalah kakak kandungnya. Si ayah sangat kecewa dan marah kepada cewek ini dan menceritakan kejadian dulu. Jadi ternyata kakaknya cacat itu karena telah menolongnya saat mau ditabrak mobil. Dan karena itulah, sang kakak menjadi lumpuh guys. Setelah mengetahui apa yang terjadi, si adik pun jadi menyesal tuh. Keesokannya, sang adik pun tidak malu lagi dan bilang kalau kakaknya itu adalah kakak yang luar biasa. Wah, siapa nih yang sayang sama kakaknya? Coba komen. Kalau ada yang bersuara di pesawat ini, mereka akan diterkam sosok monster misterius guys. Nah, saat itu ada seorang ibu-ibu yang tidak tahan dengan bau kaki si pria ini. Tapi tak lama kemudian, pria itu berbicara sampai akhirnya dia ditangkap monster misterius itu guys. Sang pramugari sudah kasih tahu semuanya untuk tetap diam. Tapi pria ini malah sibuk teleponan guys, jadi dia kena terkam tuh. Karena ikut bicara, pria baju oranye ini juga ikut diterkam. Burung ini juga berisik banget guys, jadi dia kena terkam. Sampai-sampai pemiliknya juga ikutan dong. Semua orang jadi takut dan bahkan ibu ini juga guys. Kemudian ada anak kecil yang berisik nih, tapi untungnya dia didiamkan oleh si pramugari dan akhirnya selamat. Wah, serem banget ya guys kalau kita ada di situ.